Apa lo bilang? Belum subscribe gue. Kenapa lo belum subscribe channel gue? Ntar gue subscribe channel lo. Apa namanya? Subscribe. Gue subscribe sekarang apa? Mau coba. Jangan di sini belum login memi. Jadi guys, kenalin ini teman gue, dia ini satu kantor gue juga. Oh siap. Dia ini seorang IT ya lo. Ya bisa dibilang gitu lah pak. Tapi beginilah cara kerja. Kamu kabel ya. Jadi buat teman-teman yang IT juga jangan dicontohin orang. Anjing. Parah okay. Lu. Apa lu gimana lu ntar lu? Udah pak. Lu bener masuk vlog lagi. Sih. Follow dong. Balik nih. Baik. Kita gangguin. My bro. My homies. What's up, man? What's up, man? What's going, man? What's going? Lagi ngapain, Teh? Ini lagi otak-atik mainan. Ini apa sih namanya? Ableton Push. Ableton Push. Terus tuh, lu bisa main live gitu, buat main live? Ya, emang buat main live. Tapi sound-soundnya bawaan? Atau lu bisa masukin? Bisa masukin dong. Ini, tapi ini gue masih ngeliat-ngeliat sound bawaannya. Oh, nyobain apa dengerin banks-nya. Iya. Coba lu nge-rap dikit deh. Gini aja. Enggak bisa gua nge-rap. Yo. Hey, yo. Let's techno. Enggak bisa gua nge-rap. Gua yo, musik aja. Yo. Kan dulu kita nge-rap. Nah, ya. Yo. 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 All right. Let's take no mengiringi tempo. Mari let's go. Pakai intro. Aku butuh nitro. Buat kencang info. Ganti jadi limo. Biar kayak yeah. Wow, let's take no. Kalian nah, tuh itu belum seberapa. Itu belum seberapa. Belum seberapa ya. We'll see. 19 kalau lu nge-rap aja balik lagi Teh. Rap lagi gua apa? Rap. Tapi gua pikiran buat album sendiri. Ini 2 track, 3 track yang lu yang nge-rap. Oke, why not, bro? Iya. Ayo, kita nge-rap lagi. Setan yang tadi masih sini, lu ngapain sih? Nah, kemarin di mana? Apa? Itunya. Ah, ternyata. Ini? Wih, menyeramkan obrolannya, alat-alat. Gua gak ngerti deh tuh. Alright. Apa gua yang kegelapan apa gara-gara gua pakai kacamata ya? What happened around here? Ada apa di sana? Oh, gak ada apa-apa. Yaudah lah ya. Tuh, ada yang nonton film. Nih, kita lihat ya. Ini ngapain? Ini ada yang nonton film. Gila, lama banget sih albumnya. Nih, tuh. Bukan yang edit, nonton film. Yuh. Gimana ya? What up? Yeah. How are you today? I'm good. You good? I like you. I like sex. Lu lagi ngapain nih? Yoi, ini langsung ada begini ya. Jadi ini dia nih yang saya cari nih. The editors of all day sensor ya? Radio. Nanti gua sensor ya. Kalau gua gak males ngedit ya. Ini anak dari tadi di mana-mana gue liat mulu nih anjir. Nah, apa? Bisa bro. Bro. Hey guys, jadi ini di outdoor-nya kantor gue yang lantai 9 di All Day. Wah, ini lagi golden hour. Look. Kalian masih udah nunggu-nunggu lagu gue yang buat Palu, yang gue bikin buat charity, buat di Palu. Karena gue kan fiturnya bareng sama Igor, terus bareng sama Brian, dan juga Jakari. Terus kemarin pas gue mau upload nih, tiba-tiba si Echa bilang sama gue, "Bro, lu kenapa gak masukin nomor rekening kayak Duafa gitu? Biar bisa teman-teman yang nonton juga bisa ngirim duit, bukan cuma duit dari AdSense lo doang." Iya sih, kan soalnya kan AdSense gue kan kecil banget ya, maksudnya dari video itu, dan viewers gue masih dikit banget, man. And then, gue pikir-pikir kayak, oh iya bener juga ya si Echa. Kayaknya
dia punya teman, katanya temannya ini ada tuh kontak dan channelnya buat ngirimin. Jadi nanti gua bakal masukin nomor rekeningnya di description YouTube gua di lagu itu yang bakal gua upload. Dan akhirnya kalau kalian ada punya rezeki lebih, kalian bisa transfer ke situ. And then nanti gua bakal bikinin kontennya juga kalau uangnya itu benar-benar nyampe ke teman-teman kita yang ada di Palu. Dan doain aja supaya gua bisa juga main ke sana. I know it's a little bit late. Gak ada salahnya daripada gak sama sekali kan. Baja terlintas di kepala gue kayak gue pengen memberikan sesuatu buat orang. Dan you know, gue orang yang sederhana, gue orang yang gue gak kaya, gue bukan orang kaya, gue bukan kayak Raditya Dika yang minimalis juga duitnya banyak. Gue masih I'm a musician dan masih sederhana. Kayak gue pengen, tapi gue pengen bikin sesuatu kayak whatever it is yang positif. Dan gue mikir kayak, oh, I think I should do some stuff yang bisa berbagi buat teman-teman atau enggak generasi-generasi milenial aja gitu. Enggak, maksudnya buat teman-teman yang susah atau teman-teman yang butuh bantuan. Yang pertama gue mikir charity itu, terus yang kedua nanti gue lagi mikirin konsep lagi buat helping each other out, you know. Pengen aja guys supaya gue bisa ngelakuin itu dan tetap bermusik yang pastinya. Ya di penutup tahun ini gue ngerasa kayak banget yang harus dirubah, tapi gue bersyukur sama Tuhan sama apa yang udah gue dapetin di tahun 2018. Banyak banget perubahan-perubahan yang terjadi yang diberikan sama Tuhan buat gue, dan gue sekarang bisa berkarya. Terus gue bulan ini juga it's a special bulan yang sangat spesial buat gue karena anak pertama gue akan terlahirkan di dunia, dan anak gue cewek, for your info. I have a daughter and ya, semoga lahirannya lancar-lancar. And then gue doain juga supaya video vlog gue bisa gue upload every day. That's the main thing, you know. Pengen balik nih, gue udah muterin satu gedung nih guys. Gedung yang tadi tuh tadi gue habis dari sana tuh, yang tadi pas gue pertama kali ngobrol, terus gue muter udah balik lagi kesini. Apa tuh mas? Ah ini gak mau coba. Lu ngapain le? Biasa nih, baca WhatsApp orang aja kerja lu. Bahas-bahas WhatsApp ya? Bahas-bahas WhatsApp, bahas-bahas chat. Ini merch nih. Interview. Oh iya, lo pada mau cabut ya? Di hari ini tuh ada apa sih di motion? Indonesia Beaver Battle. Hari ini mau interview, jadi mau kenal lebih dekat. Up close and personal. Stay tune di motion. Semuanya kesana. So guys, hari ini gue senang banget cause gue baru install FL lagi ke laptop gue, dan gue bakal lebih sering lagi bikin beat back to basic seperti dulu. So here we go. Itu dia tuh soalnya yang paling gue alright back. Yes. Well, we can start making beats again. Ladies and gentlemen, alright. Balik kita. Balik. Cabut ya gua. See you, man. Bada bang. Hi. Dadah. Cabut ya. Dadah. Bounce now. Anyway guys, kayaknya bakal meeting sama Eja besok. Gue siapin set up the plan for lagu yang Palu. Semoga lagunya cepat kelar, cepat selesai, dan gak banyak bullshit, dan juga gak ribet ngurusnya. Karena you know, like charity, gue harus make sure kalau duitnya itu nyampe ke Palu, you know.
that's the main concern gue. Karena mobil pakai, jadi gue hari ini balik pakai Grab. Pakai Grab. Halo Pak. Oke. Okay. Alright guys, so Grab udah datang. Kita langsung berangkat pulang ke rumah. Gue udah capek banget. I feel tired hari ini. And nanti gue bakal set up buat meeting besok bareng sama Echa. Jadi besok gue ada dua meeting sama Echa dan shooting sama Bang Alex. Dia tuh gamers, dia teman gue. Let's go. Jakarta seperti biasa kalau jam segini ya, cuaca itu parah banget. Loh, ini gue beruntung banget hari ini balik naik motor. Loh, nih gue kasih lihat ya. Damn. Actually, bikin gue kangen banget sih sama bawa motor. Dulu gue dari kecil bawa motor kayak sekolah nggak sih, kuliah. Aku mau kuliah, gue selalu bawa motor. Dan gue jadi kangen gitu. Hey guys, kalau bawa motor tuh bisa ngeliat orang banyak. Terus spoil juga. Anginnya ya. Cuma lagi panas, parah. Tarik dari jam berapa tadi, Pak? Apa? Tarik dari jam berapa tadi? Dari jam 8. Jam 8? Ya. 8 pagi? Iya. Oh, berarti bentar lagi selesai dong hari ini? Belum tentu. Kenapa tuh, Pak? sampai capek aja ya. Iya, tapi targetnya udah dapet nih. Alhamdulillah udah. Mantap. Jadi guys, tadi perjalanan tuh parah banget kan, buangan. As always. Jadi pas di perjalanan tadi gue ngantuk banget. Iya. I'm a simple man, don't wanna complicate ya. Finally sampai juga. Terima banyak ya, Pak. Makasih banyak ya, Pak. Bye bye. Thank you, Pak. Kayak perjuangan kalau di Jakarta kan pasti different kalau di daerah. Kayak waktu gue zaman di Bali itu nggak kayak gini ya. Kalau di Jakarta maksud gue kayak macetnya itu nggak kuat kan. Jadi mungkin banyak kalau di riset juga mungkin banyak banget menghabiskan waktunya, khususnya yang di Jakarta itu menghabiskan waktunya itu di jalan. Oh, hey.